Bismillahirrahmanirrahim. Mau porsinya banyak banget. Lihat dagingnya. Wow. Sebelum lanjut nonton, bantu subscribe dan like video ini ya, gratis. Terima kasih banyak. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Ulan Cahya. Nah, ini dia aku baru banget order mie di Yorichi. Jadi aku ordernya random banget guys, aku order via GoFood. Oke, sekarang langsung aja kita tempatin ke piring. Jadi sebelum itu kalau misalnya teman-teman order, nah tampilannya tuh bakalan dapat seperti ini, ditempatin rapi banget dan juga dapat sumpit gitu. Lalu aku udah pindahin ke piring. Yeay. Taram. Banyak banget. Jadi ini aku ordernya via GoFood. Ini ada daging-dagingnya gitu. Dan ini dagingnya banyak ya. Terus ada timun, timun yang udah dipotong panjang-panjang. Tuh dagingnya banyak banget. Langsung aja aku aduk-aduk ya. Jadi aku beli via GoFood, aku order di namanya tuh Yorichi. Bener-bener aku ordernya random gitu. Nah ini harganya sekitar 30.000. Mau porsinya banyak banget. Lihat dagingnya. Wow. Dagingnya. Enak. Enak. Sekarang aku coba mie-nya ya. Dagingnya itu pas banget di lidah aku. Ini ya, sebenarnya mana ini? Ini juga pas, rasanya manis asin dan ada pedes-pedesnya gitu. Makanya digabung pakai daging. Nah, kita gabung ya. Mantap. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung aja order via GoFood di Yorichi. Harganya 30. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran dan mau coba order, kalian bisa order di apa aja sih? Bisa via GoFood. Makannya dicampur daging seperti ini. Dagingnya banyak banget. Thank you.
Karena udah mau habis, sampai di sini dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga bisa buat referensi teman-teman yang lagi cari-cari makanan atau cemilan, teman-teman bisa langsung aja order. Oh, rasanya sih tetap enak, nggak kalah kalau misalnya makan di tempat. Makasih banyak ya buat semuanya yang udah nonton. Tolong bantu di like and subscribe dan juga komen. Jangan lupa diklik lonceng ya teman-teman. Terima kasih banyak. Dadah, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah. We'll be right back.